大家晚上好那今天稍微有一点晚啊嗯我们今天一起要来学习第二十一讲第二十一讲的话呢这里主要是学啊、呃、年龄啊这个是我二十岁本拉加布多布鲁萨多乌摩尔萨多布鲁达哄对话啊迪奥诺乌摩尔萨多布鲁达哄 Berapa umur anda？我二十岁，您几岁？Umur saya juga dua puluh a h u n 我也是二十岁。Kalau begini umur kami sama。如果是这样，我们的年龄一样。 Berapa umur dia? Tahun Saya tidak tahu. Wo bu zhi dao. Hey. juga, juga, Sama. Kalau begini，如果是这样，这样的话，umur 年龄，usia 年龄，usia lanjut 年老，berapa 多少几个，ana 孩子。 latihan, lensi. Berapa umur Anda? Ni ji se. Umur saya 45 tahun. Wo 45 shi Berapa usia Pak Wang? Wang Xian Shen Ji Sui. Saya tidak tahu Berapa u s 我不知道王先生几岁。Ia sudah b e r u s i 他已经很年老了。Usia anak saya 我的小孩八岁。 <t original> berapa ba umur saudara? Ni ji sui. Saya berumur 25 tahun. Wo 25 sui. Say. Anak saya belum berusia 5 tahun. Wo de xiao hai hai bu dao 5 sui. Usia kami sama. 嘟啊不噜哩嘛哒哄我们同年龄二十五岁下面跟着我一起来把这个读一遍阿拉扎拉嘟啊不噜萨乌尔萨雅嘟啊不噜哒 dialog Umur saya 20 tahun. Berapa umur Anda? Umur saya juga 20 tahun. Kalau begini umur kami sama. Berapa umur dia? Saya tidak tahu. Kata-kata sukar sama juga. Kalau begini, umur usia. Berapa anak latihan? Berapa umur Anda? Umur saya 45 tahun. Berapa usia pawang? Saya tidak tahu berapa usia pawang. Ia sudah berusia lanjut. Usia anak saya 8 tahun. Berapa umur saudara? saya berumur 25 tahun. Anak saya belum berusia 5 tahun. Usia kami sama 25 tahun. 接下来我们听一下啊，印尼的本地老师给我们来朗读 uh Pelajaran dua puluh Umur saya dua puluh tahun. Bagian satu dialog. Umur saya dua puluh tahun. Berapa umur anda? Umur saya juga dua puluh tahun. Kalau begini, umur kami sama. Berapa umur dia? Saya tidak tahu. Bagian 2. Kata-kata sukar. Satu. Sama. Dua. Juga. Tiga. Kalau begini. Empat. Umur. Lima, usia. Enam, berapa. Tujuh, anak. Bagian tiga, latihan. Satu, berapa umur Anda? Dua, umur saya 45 tahun. Tiga, berapa usia Pak Wang? Empat. Saya tidak tahu berapa usia Pak Uang. 5. Ia sudah berusia lanjut. 6. Usia anak saya 8 tahun. 7. Berapa umur saudara? 8. Saya berumur 25 tahun. 9. Anak saya belum berusia 5 tahun. 十，usia kami sama dua p u l u 好的，刚才呢我们听了一下，这是本地的老师给我们念的。嗯，刚才的这些呢都是比较简单的，所以给这个刚刚开始学印尼文的大家用这个就比较容易。那下面的话呢，我们来看一个故事啊，这就是学印尼文啊，学的时间有点长了啊，希望再更深入一点的。 Indonesia, jejak persahabatan di Bumi keanekaragaman, di sebuah negara yang subur dan indah di Asia Tenggara, terdapat sebuah negara bernama Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kekayaan alam yang melimpah. Negara ini dikelilingi oleh samudra dan laut yang memberikan keindahan alam yang menakjubkan. Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Indonesia. Desa ini dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang sederhana dan ramah. Masyarakat desa hidup dalam harmoni dengan alam, menghormati tradisi leluhur mereka, dan menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu warga desa bernama Maya adalah seorang gadis muda yang penuh semangat dan penasaran. Ia memiliki impian besar untuk menjelajahi keindahan Indonesia dan mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di negaranya sendiri. Maya selalu bercerita tentang impian tersebut kepada keluarganya, dan mereka selalu mendukungnya. Suatu hari, Maya bertemu dengan seorang pelancong dari luar negeri yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia. Pelancong tersebut bernama David, adalah seorang peneliti budaya yang datang ke Indonesia untuk mempelajari seni dan kehidupan masyarakat lokal. Maya dan David menjadi teman baik dan saling bertukar cerita. Maya pun menceritakan keinginannya untuk menjelajahi negaranya. David, yang terinspirasi oleh semangat Maya, memutuskan untuk membantunya merealisasikan impian tersebut. Mereka berdua berencana untuk melakukan perjalanan lintas pulau, mengunjungi berbagai tempat di Indonesia, dan belajar tentang budaya yang beragam. Perjalanan mereka dimulai di Pulau Jawa, di mana mereka mengunjungi kota-kota yang kaya akan sejarah, seperti Yogyakarta dan Surabaya. Mereka menjelajahi candi-candi kuno seperti Borobudur dan Prambanan, dan belajar tentang warisan budaya yang luar biasa. Setelah itu, Maya dan David mengunjungi Pulau Bali yang terkenal dengan pantainya yang indah, tarian tradisional, dan upacara agama yang unik. Mereka bergabung dengan festival ogoh-ogoh dan melihat keindahan pura Besaki. Perjalanan mereka melanjutkan ke Pulau Sumatera, di mana mereka menjelajahi hutan hujan tropis dan melihat satwa langka seperti orang hutan. Mereka juga belajar tentang kebudayaan suku Batak dan mengunjungi Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia. Selanjutnya, Maya dan David mengunjungi Kepulauan Nusa Tenggara, yang terkenal dengan pantai-pantai berpasir putih dan terumbu karang yang menakjubkan. Mereka berenang dengan ikan-ikan warna-warni dan mengikuti tradisi suku Sasak di Lombok. Perjalanan mereka berlanjut ke Papua, tempat mereka menjelajahi hutan pegunungan dan bertemu dengan suku-suku asli Papua yang mempertahankan budaya mereka dengan bangga. Mereka juga melihat keindahan Raja Ampat, gugusan pulau-pulau yang menjadi surga bagi penyelam. Selama perjalanan mereka, Maya dan David tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya Indonesia, tetapi juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka belajar tentang nilai-nilai keramahan, kebersamaan, dan gotong royong, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Setelah perjalanan yang luar biasa, Maya dan David kembali ke desa asal Maya. Mereka membawa pulang banyak cerita dan pengalaman yang mereka bagikan kepada masyarakat desa. Maya menyadari betapa beruntungnya dia bisa lahir dan tumbuh di Indonesia, negara yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Maya berharap bahwa dengan membagikan ceritanya, dia bisa menginspirasi lebih banyak orang. Baik lokal maupun internasional untuk menjelajahi Indonesia dan menghargai keindahan dan kekayaan negaranya. Kisah Maya dan David menjadi sebuah cerita tentang persahabatan lintas budaya dan cinta terhadap tanah air, serta sebuah pengingat bagi kita semua akan keindahan yang ada di negara Indonesia. Oke,好的，那今天我们就到这里啊，下一次再见。